Sepas, kembali lagi sama gua di sini di game nasi goreng. Tapi kali ini saya akan ngasih tau kalian cara membuat nasi goreng kari Jepang vegetarian, terus nasi goreng katsu sama nasi goreng kari Jepang. Oke. Kita mulai dari kari Jepang vegetarian. Nasi goreng kari Jepang vegetarian itu nasi, terus kari Jepang vegetarian, terus minyak, tambah telur. Oke. Cara membuatnya kari Jepang vegetarian itu seperti ini, oke? Seperti ini. Kari Jepang vegetarian itu seperti ini. Mana? Ini ya dia kari Jepang vegetarian. Cara membuatnya itu kalian campurkan saja kari Jepang, terus air. Ini salah saya. Kalian campurkan saja. Ini apa namanya? Saya lupa. Dan oke, guys, kita sudah temukan namanya ya, bumbu kari. Oke, kalian bumbunya kari Jepang vegetarian, kalian campurkan saja. Dan campurkan saja bumbu kari, terus air, terus bawang bombay, wortel sama panci. Oke. Ini saja kari Jepang vegetarian. Terus cara membuat nasi goreng katsu. Oke, ini cara membuat nasi goreng katsu itu yaitu kalian campurkan saja nasi, terus kecap, terus bumbu ayam katsu sama bumbu bawang, tambah wajan. Nasi goreng katsu itu pakai dan juga tambah wajan, alatnya wajan. Oke, nasi goreng biasanya wajan. Oke. Jadi cara membuatnya tumis ayam katsu itu yang itu hasil rusak. Terus cara membuatnya seperti yang tadi ya, nasi goreng ayam tumis ayam katsu. Cara membuat tumis ayam katsu, kalian campurkan saja ayam katsu, terus minyak sama daun bawang. Cara membuat ayam katsu yaitu kalian campurkan saja adonan ayam katsu sama minyak, tambah wajan. Tumisnya tambah frying pan, oke? Tambah frying pan. Kari Jepang vegetarian banci. Kalau tumis ayam katsu itu frying pan. Kalau mau buat tumis harus biasanya pakai frying pan, oke? Ini, oke? Adonan ayam katsu juga biasanya. Adonan itu juga biasanya dipakai untuk mangkok. Cara membuat adonan ayam katsu seperti ini dia. Potongan ayam, terus tepung terigu, terus apa ini namanya, terus aku lupa ini tuh. Oke, guys, saya sudah ingat namanya itu ya, tepung roti. Jadi cara membuat potongan ayam itu ayam sama pisau ya. Oke, tinggal kayak gitu saja. Tapi cara membuat tumisnya nih, tumis adonannya tambah potongan ayam, terus tepung terigu, terus tepung roti, telur, terus mangkok. Oke, dan cara membuat nasi goreng kari Jepang. Oke, mana ini kari Jepang. Oke, cara membuat nasi terus kari Jepang, terus minyak, tambah telur, tambah wajan. Oke, cara membuat kari Jepang yaitu seperti ini. Oke, cara membuatnya kari Jepang ya seperti ini. Mana ini cara membuatnya kari Jepang vegetarian sama potongan potongan daging. Potongan kambing. Cara membuat potongan kambing kayak segini saja. Ayam kambing sama pisau. Oke. Dan saya akan kasih tahu kalian cara membuat kari Jepang. Oke, ini saja kari Jepang vegetarian. Saya sudah tahu, kalian bisa lihat di sebelumnya saja. Oke, kari Jepang vegetarian sama kambing, potongan kambing, terus sama panci. Oke, segini saja cara membuat nasi goreng kari Jepang. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye.